menjaga silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan iman Islam dan kesehatan. Salam serta selawat kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Perlunya orang Islam berhubungan baik terhadap keluarganya dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan menjaga silaturahmi. Nabi sallallahu alaihi bersabda. Artinya, barang siapa ingin murah rezekinya dan panjang umurnya, maka hendaklah mempererat hati hubungan silaturahmi. Contohnya, kita sayang sama saudara, sayang sama teman, sayang sama tetangga. Demikian sekilas yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membawa manfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.